14 dan 15. Jadi 3 tahun terakhir dengan perkiraan sekitar 5.800 bal ya, dengan nilai 8 miliar rupiah ya. Nah, kenapa ini harus dicegah? Tentunya ini adalah pakaian bekas. Kalau ini sampai beredar misalnya di tanah air kita, maka bisa rekan-rekan media bayangkan dampaknya terhadap industri tech garment kita ya, yang juga memproduksi tentunya pakaian-pakaian yang sebenarnya punya kualitas lebih baik daripada yang barusan dimusnahkan. Nah, jadi inilah tangkapan-tangkapan yang kita saksikan hari ini.